kembali dengan saya Elisa dalam Beauty Vision. Kali ini saya berada di Seminari Alkitab Asia Tenggara, dan dari tempat ini saya ingin berbagi tentang serba-serbi salon. Kita lihat videonya yuk. Halo Sobat Elisa Hairstylist, senang sekali saya mengunjungi Anda kembali. Kali ini kita masih akan membuat hairstyling ya. Jadi untuk sangkul, untuk styling kita kali ini, kita akan sisir dulu dan arahkan semuanya ke bagian belakang seperti ini. Ini sangat mudah sekali, dan ini bisa dilakukan sendiri. Jadi kita bisa membuat sanggul sendiri karena sangat mudah. Setelah kita sisir ya seperti ini, kita juga bisa menggunakan hairspray kalau diperlukan. Kemudian ini kita ambil lagi seperti ini. Kemudian kita twist atau kita apa namanya? Kita plinter seperti ini. Ya. Setelah kita twist seperti ini, kita arahkan ke atas seperti ini ya. Kemudian pit ya. Kita pakai hairspray. Seperti ini.
sehingga menghasilkan model sanggul seperti ini. Cantik bukan? Ini bisa kita beri aksesoris, kita kasih di sebelah pinggir sini ya, kiri atau kanannya, atau tanpa aksesoris sudah terlihat cantik. Mudah bukan pembuatannya? Berikutnya kita bisa beri dengan aksesoris ya. Saya akan memberikannya dengan menggunakan aksesoris bunga mawar. Demikianlah cara membuat sanggul dengan model style seperti ini. Sangat mudah dan bisa dilakukan di rumah. Hanya memerlukan waktu yang tidak terlalu lama. Ikuti langkah-langkahnya dan semoga ini berguna bagi semuanya. Bila ada pertanyaan, komen, silakan tulis di kolom komentar. Saya Elisa, terima kasih dan sampai jumpa.